Subscribe Siska My Homes dan nyalakan loncengnya. Nah, yang beli Southgate gak rugi. Kenapa? Karena akan berdampingan dengan Aeon TB Simatupang yang dapat memenuhi kebutuhan dasar kamu, mulai dari supermarket, fashion, dan juga lain hal sebagainya. Nah, di Aeon tentu identik dengan makanan yang merimpah ruah dan juga tersaji dengan baik, yang pelayanannya udah pasti jempolan, guys. Di lantai 1 akan kamu lihat banyak makanan, mulai dari takoyaki, ice cream, sosis, sate, terus sushi, dan juga ada supermarket. Jadi seru banget. Siska sih kalau udah lihat makanan terpampang nyata di depan aku tuh kayak, aduh aku harus beli deh, pokoknya harus beli, gak bisa gak beli. Nah biasanya yang aku beli tuh chicken karage, terus kadang takoyaki, kadang lagi suka sate-satean sih sekarang. Nah bagi kamu yang lagi diet, kamu bisa pilih salad. Tapi kalau aku kayaknya aku lebih prefer pilih bakpao. Ya semuanya tinggal kamu sesuaiin dengan selera kamu. Ada tempat makan di tempatnya juga kok, walaupun gak sebesar yang di BSD ya. Di lantai pertama ini juga ada supermarket yang menyediakan kebutuhan dasar kamu. Kita naik ke lantai 2, guys. Saat kita memasuki lantai 2, itu ternyata gak seramai seperti ekspektasi aku. Karena awalnya tuh di Aeon TB Simatupang rumornya tuh sampai membludak gitu customer. Tapi ternyata di sini para pengunjungnya itu bisa dihitung lah. Mungkin karena ukuran dari Aeonnya itu kurang besar ya, jadi kurang menarik minat dari para pengunjung. Gak seperti Aeon kebanyakan, seperti yang di BSD ataupun Sentul, itu semuanya kan ukurannya lebih besar ya. Nah di sini di lantai 2 tuh ada Polo, ada H&M, ada Hush Puppies, dan beberapa tenan unggulan lainnya. Lantai 3 ada store apa aja di Aeon TB Simatupang. Pas Siska naik ke lantai 3 ternyata pengunjungnya lebih sedikit lagi, guys. Bayangin, mall udah buka tapi pengunjungnya bisa dihitung jari. Kebayangkan rasanya yang punya tenan di sini. Siska sih turut prihatin ya. Mungkin karena lagi-lagi ukuran Aeonnya yang gak sesuai dengan ekspektasi dari para pengunjung. Jadi yang awalnya tuh udah antusias datang pada saat baru launching, ternyata kecil, jadi ya udah deh gak datang lagi nih. Ini sih menurut Siska yang perlu jadi catatan pengembangan Aeon bila dibuka di tempat lain, harus besar ternyata, guys. Tapi bagi kamu yang punya pendapat lain, silahkan tulis aja di kolom komentar. Namun demikian, Siska sih tetap kelilingin lantai 3 biar kamu semua tahu tenan-tenan apa aja nih yang ada di Aeon TB Simatupang. Jadi kalau kamu mau belanja bisa kamu sesuaikan nih. Kamu butuh buat beli sepatu atau buat beli tas atau buat beli keperluan baby, di sini ada brand-brand tertentu yang bisa memenuhi kebutuhan kamu itu.
karena masih penasaran, Siska lanjut ke lantai berikutnya, yaitu lantai 4 atau mungkin lantai 3A kali ya. Nah, Siska pas naik ke lantai 4, ternyata di lantai ini tuh kayak khusus buat tempat area bermain anak, seperti ada Fun World, terus ada Erafon buat handphone kayak gitu. Nah, pokoknya setiap lantai itu makin sedikit aja deh, guys. Tapi enggak tahu deh yang lantai paling atasnya. Nah, lanjut aja deh, kita langsung ke lantai 5 karena aku lagi gak bawa anak kecil. Jadi kita skip aja lantai 4 karena menurut aku lantai 3 atau lantai 4 itu buat handphone dan buat playground. Dan ternyata ini tempat favoritnya orang-orang. Pas sih menurut Siska kalau naruh food court di paling atas, karena minimal tuh orang bakalan jadi pengen naik ke atas. Jadi setiap tenan yang ada di bawah tuh bakalan dilewatin. Tapi kali ini Siska bukan mau makan besar. Siska cuma nyobain rujak kolam Medan. Namun lagi-lagi karena antusiasme dari para pengunjung itu kurang menurut Siska, jadi para tenan gak buka semuanya nih. Oke, berarti semua lantai di Aeon Tbe Simatupang udah Siska jelajahi. Bagi kamu yang pengen banget mampir ke Aeon Tbe Simatupang, gampang banget, kamu bisa naik angkot, naik kereta, atau bahkan naik ojek online.